Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. UMNO habis bekalan oksigen. Jamal lari atau dilarikan? Apa signifikan bola sepak Piala Dunia? Berapa gaji kamu? Soal kesatuan sekerja. UMNO habis bekalan oksigen. UMNO kini menghadapi masalah paling kritikal sejak ia ditubuhkan kira-kira 72 tahun yang lalu. Setelah Barisan Nasional kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Datuk Seri Najib Razak letak jawatan sebagai presiden. Tugas itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Sementara Datuk Seri Hishamuddin Hussein memangku jawatan timbalan presiden. Hishamuddin difahamkan tidak mahu memegang apa-apa jawatan dalam UMNO. Ialah siapa yang hendak pegang jawatan dan bertanggungjawab kepada 3 juta ahli jika bekalan oksigen sudah putus. Pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO terpaksa melepaskan jawatan mereka sebagai pengerusi lembaga pengarah atau ahli lembaga pengarah government link companies, iaitu syarikat berkaitan kerajaan GLC. Jawatan-jawatan tersebut dikabarkan menerima gaji dan allowance yang amat besar. Bukan semua pengerusi GLC di Malaysia yang beratus-ratus itu dipegang oleh pemimpin UMNO, tetapi bagi yang dikuasai oleh profesional, sudah tentu mereka terpaksa berfikir banyak kali sebelum menyumbang kepada parti itu. Keadaan lebih menyulitkan lagi apabila rang undang-undang derma dan perbelanjaan politik mungkin akan dibentangkan di Parlimen dan dijadikan akta. Baru-baru ini, pemimpin tertinggi UMNO telah menamatkan penyaluran peruntukan bulanan kepada sayap dan bahagian parti itu. Sudah tentu, ketiadaan sumber kewangan itu menyukarkan gerak kerja parti yang sudah biasa tidak bersusah payah mencari dana sendiri seperti parti-parti dalam Pakatan Harapan dan PAS. Free Malaysia Today melaporkan Ketua Bahagian Ampang, Datuk Ismail Kijo dan Timbalan Ketua Bahagian Pandan, Jamaluddin Ropa, mengesahkan menerima surat daripada Setiausaha Agong, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berhubung penamatan itu. Beliau menjelaskan peruntukan bulanan kepada UMNO Bahagian berjumlah RM10,000 biasanya digunakan untuk membayar gaji kakitangan dan perbelanjaan operasi. Dalam keadaan UMNO yang kalah ini, mungkin Tengku Adnan dan pimpinan beranggapan UMNO perlu bangkit dari bawah. Tetapi Bahagian yang tidak ada pendapatan bulanan, kebarangkalian untuk mengatur dan mengurus UMNO mungkin agak berat. Kita kehilangan punca, katanya, seperti dipetik Free Malaysia Today 31 Mei 2018. Di samping itu, beberapa pemimpin UMNO sedang menghadapi siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM kerana dakwaan salah laku dan penyelewengan semasa mereka berkuasa. Malahan, kes yang telah ditutup mungkin akan dibuka kembali. Kini, kedengaran berita Tan Sri Tengku Razali Hamzah akan dipilih menjadi Presiden UMNO. Tiada lagi tokoh yang dapat menerajui UMNO dan Barisan Nasional melainkan Kuli. Dengan karisma dan ketokohan yang dimiliki beliau, kami yakin Kuli mampu mengembalikan kekuatan serta maruah UMNO dan Barisan Nasional, kata Ketua Cawangan Mat Cili, Cukai, Terengganu, Maidin Hassan, dipetik Sinar Harian baru-baru ini. Kedengaran juga seruan UMNO untuk bergabung dengan PAS, kononnya demi memperjuangkan hak Melayu dan Islam yang disuarakan oleh Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Begitulah terdesaknya UMNO. Jamal lari atau dilarikan? Polis Diraja Malaysia PDRM akan bekerjasama dengan Polis Indonesia untuk memburu Datuk Seri Jamal Yunus yang difahamkan sekarang berada di Indonesia, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Menteri Dalam Negeri itu menolak rayuan Jamal yang meminta perlindungan. Nak berlindung apa? Dia tahu dia buat salah. Lepas itu dia lari. Apapun, kalau ada apa-apa kesalahan yang beliau lakukan, saya serah kepada pihak berkuasa. Jika dia bersalah, biar dia diambil tindakan dan dihukum dengan undang-undang sesuai, katanya sewaktu ditemui di program bersama Jabatan Penjara Malaysia, lapor Free Malaysia Today. Sebelum itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata pihaknya akan memohon waran tangkap dan mengesan Jamal. Fazil berkata Jamal masih mempunyai baki 6 kes yang disiasat selain 3 kes yang sudah dituduh terhadapnya di Hospital Ampang Puteri pada 25 Mei lalu. Beliau berkata polis sudah memberi peluang dan masa kepada Jamal menyerah diri untuk membantu siasatan berkaitan dirinya, tetapi ketua geng Baju Merah UMNO itu enggan bekerjasama. Jamal dipercayai sudah melarikan diri ke Indonesia 2 hari selepas bolos dari tahanan reman di sebuah hospital swasta di Ampang, Selangor minggu lalu, lapor Sin Chiu Daily. Akhbar itu menyebut Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu kini bersembunyi di Tanjung Balai, Karimun Besar di barat daya pesisir Johor. Jamal gagal hadir di Ibu Pejabat Polis Ampang walaupun sehari sebelum itu berjanji akan datang untuk memberi keterangan. Sebaliknya, Jamal muncul dalam sebuah rakaman video meminta Menteri Dalam Negeri memberi jaminan dia tidak akan dizalimi sekiranya menyerah diri. Saya mohon kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri iaitu Tan Sri Muhyiddin memberikan jaminan kepada saya, seorang pemimpin politik, seorang pemimpin aktivis, supaya tidak dizalimi, tidak diinaya. Dalam rakaman yang kelihatan seperti di dalam kebun kelapa sawit itu, Jamal mendakwa dirinya menjadi mangsa apabila disenarai hitamkan oleh imigresen serta diletakkan di bawah pemantauan polis. Kononnya, keluarganya tertekan kerana rumah mereka dipecah dan digeledah polis, sementara rakan-rakannya didakwa di mahkamah atas kejadian yang berlaku beberapa tahun lalu. Yang berlaku terhadap saya ini, nama saya disenarai hitamkan dan diletakkan sebagai langkah keselamatan khas oleh PDRM. Perjalanan saya ke luar negara disenarai hitamkan oleh pihak immigration. Rakan-rakan saya yang 2 tahun dahulu terlibat dalam gerakan Baju Merah ditangkap dan dituduh. Sekarang ini, minggu lepas, pihak SPRM menyerbu kediaman saya, ofis saya dan beberapa tempat yang lain. Semalam sepatutnya saya hadir pada hari ini, tetapi saya bimbang daripada semalam hinggalah malam tadi. Rumah saya dipecah, diserbu oleh anggota polis. Kediaman ibu saya, pejabat saya, kediaman rakan-rakan saya. Jadi ini yang membimbangkan saya untuk saya hadir hari ini ke IPD Ampang, walaupun saya telah pun berjanji semalam. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata Jabatan Imigresen tidak mempunyai sebarang rekod Jamal Yunus keluar negara. Mustafa berkata Jamal telah disenarai hitamkan oleh Jabatan Imigresen. Katanya, tindakan keluar negara tanpa mengikut pintu keluar yang sah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 2 Akta Pasport 1966 dan Seksyen 5 Akta Imigresen 1959 Palang 1963, lapor Malaysia Kini 1 Jun 2018. Adakah Jamal takut kepada tindakan polis atau tindakan gerombolan yang berdiri di belakang segala perbuatannya selama ini sehingga sanggup lari ikut lubang tikus? Pada hujung tahun lalu, Jamal mendapat pujian Perdana Menteri, ketika itu Datuk Seri Najib Razak, kerana memberi makanan percuma melalui restoran gabungan NGO Satu Malaysia. Saya ucap tahniah pada Datuk Jamal kerana telah mengusahakan program ini. Mudah-mudahan ianya dapat kita menjadikan satu tempat yang lebih terkenal, dan di samping itu diperluaskan juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Sebelum pilihan raya umum ke-14, Jamal kelihatan begitu bermurah hati mengagih-agih wang tunai RM50 kepada orang ramai.
Kejadian itu dipercayai berlaku di Skinchan. Ramai yang mempersoalkan dari mana Jamal mendapat wang yang begitu banyak. Itulah rahsia yang dipegang oleh Jamal. Bagi mereka yang selamanya ini menjadi sumber kewangan Jamal, sudah tentu takut jika sekiranya Jamal ditangkap dan rahsia sumber kewangannya akan terburai. Memberi rasuah pilihan raya adalah satu kesalahan di sisi undang-undang di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jamal hanyalah awang selamat, yakni orang suruhan pembesar yang masih bebas. Persoalannya, Jamal berjaya lari, siapa membantunya lari? Apa signifikan bola sepak Piala Dunia? Mungkin ada yang bertanya, apa perlunya Pakatan Harapan mengeluarkan ongkos untuk penyiaran bola sepak Piala Dunia di RTM? Bukan sedikit amountnya, RM40 juta. Bagi yang tidak setuju, mereka berkata RM40 juta boleh digunakan untuk perkara lain demi kebajikan rakyat. Tiba-tiba saja, ramai yang menjadi sangat peka kepada kebajikan rakyat kerana Gobindio mahu mengeluarkan dana untuk mengembirakan rakyat. Namun, dalam satu sidang media, Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, meskipun Kabinet telah meluluskan sejumlah RM40 juta, namun hanya RM30 juta perbelanjaan kos diperlukan. You can see now that the, as far as the figures in the Cabinet were discussed earlier, it would be about 40 million. 40 million. 1-4-0. Yeah, but of course there will be sponsors and so forth that will absorb a substantial part of it. Daripada jumlah itu, sebanyak RM15 juta tajaan telah diperolehi bagi siaran langsung bola sepak Piala Dunia 2018 di RTM yang bakal berlangsung di Rusia 2 minggu lagi. Selain itu, terdapat juga senarai syarikat lain yang akan menaja perlawanan berkenaan, kata Gobindio. Beliau menyatakan dengan menyiarkannya di RTM, secara langsung seluruh rakyat Malaysia dapat menonton perlawanan itu. Piala Dunia 2018 berlangsung bermula 14 Jun hingga 15 Julai depan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata kerajaan telah bersetuju untuk penyiaran perlawanan berkenaan yang hanya 4 tahun sekali. Sukan adalah wadah menyatukan rakyat Malaysia. Sukan merentasi batasan perkauman apabila yang bersaing adalah yang unggul dalam bidang itu. Justru, penyiaran perlawanan bola sepak Piala Dunia di RTM bukan hanya sebagai memenuhi janji Pemuda Pakatan Harapan tetapi sebagai alat penyatuan rakyat Malaysia. Di mana datangnya penyatuan itu? Menulis di The Nation Insight, Daniel Kadir berkata, RTM telah menyiarkan acara ini sejak dari tahun 1974 lagi. Bagi Piala Dunia 2014, RTM menyiarkan 35 perlawanan dengan 24 siaran langsung dan 11 tertunda. Jumlah ini sama pada tahun 2010. Menonton Piala Dunia merupakan sesuatu perkara ajaib untuk rakyat Malaysia. Pada tahun 1982 misalnya, rakyat Malaysia pernah mengumpul dana sehingga RM300,000 untuk membantu RTM menyiarkan Piala Dunia, tulisnya. Menurutnya, kesan dan keajaiban kejohanan bola sepak ini ialah rakyatnya bersungguh-sungguh mengikutinya walaupun Malaysia masih gagal ke Piala Dunia. Justru, beliau tidak berasa pelik apabila Gobindio mengumumkan bahawa RTM akan menyiarkan 41 perlawanan Piala Dunia dengan 27 daripadanya siaran langsung dan 14 lagi siaran tertunda. Beliau menjelaskan kos sebanyak RM30 juta itu juga bukan satu angka yang mengejutkan. Malah ia merupakan angka biasa yang perlu dibayar untuk mendapatkan hak penyiaran bagi jumlah perlawanan seperti itu. Pada tahun 2014 juga, RTM membayar kos yang dikatakan mencecah RM30 juta untuk membawakan 35 perlawanan Piala Dunia berkenaan, jelasnya. Beliau berpendapat apa yang mengejutkan bagi sesetengah pihak ialah kerajaan menyebut tentang negara yang sedang berdepan dengan masalah hutang yang serius tetapi boleh pula bersedia melabur RM30 juta untuk siaran Piala Dunia. Namun, beliau melihatnya dari sudut yang positif. Apa yang berlaku menonjolkan sikap keterbukaan kerajaan. Sikap keterbukaan ini membolehkan rakyat berbincang tentang dasar dan perancangan kerajaan secara lebih jelas dan bertanggungjawab, katanya.
Kalau dahulu, rakyat tidak tahu apa yang kerajaan buat. Mereka tidak membantah jika RTM menyiarkan perlawanan bola sepak Piala Dunia kerana rakyat tidak sedar implikasi kewangannya. Penyiaran bola sepak Piala Dunia kini memiliki signifikannya tersendiri. Ia membuka ruang kepada penyatuan rakyat bukan hanya untuk meraihkan perlawanan bola sepak tetapi meraihkan demokrasi. Rakyat boleh kata tidak dan boleh kata ya. Jika akhirnya RTM berjaya menyiarkan perlawanan bola sepak Piala Dunia tersebut, dipercayai mereka yang berkata tidak itu akan turut sama menontonnya. Berapa gaji kamu? Soal kesatuan sekerja. Syarikat Ladang Kelapa Sawit, Sime Darby Plantation Berhad, menjangka cadangan kenaikan upah minimum kepada RM1,500 akan mendatangkan kesan buruk terhadap industri perladangan. Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan Tan Sri Muhammad Bakir Saleh berkata, cadangan itu jika dilaksana akan meningkatkan kos tenaga kerja kepada jumlah kos pengeluaran sebanyak 35% daripada 26% pada masa ini. Ini bermakna kos tambahan sebanyak RM185 satu tan metrik. Katanya pada taklimat media mengenai prestasi kewangan suku ketiga syarikat itu, lapor bernama 31 Mei 2018. Menurutnya, Sime Darby Plantation dan pemain industri yang lain kini sedang membuat permohonan untuk dikemukakan kepada kerajaan bagi menangani kebimbangan mengenai gaji minimum. Sekiranya dilaksanakan, saya harap gaji minimum RM1,500 tidak akan diwajibkan kerana ia boleh mendatangkan kesan buruk ke atas kewangan, katanya. Pakatan Harapan dalam Manifesto Pilihan Raya Umum ke-14 berjanji meningkatkan gaji minimum kepada RM1,500. Muhammad Bakir berkata, satu lagi perkara membimbangkan Sime Darby adalah janji untuk mengurangkan pekerja asing. Menurutnya, perladangan adalah industri intensif buruh dan pekerja asing merupakan 70% daripada jumlah tenaga kerja dalam industri tersebut. Oleh itu, apa-apa gangguan kepada tenaga buruh akan memberi impak besar kepada industri, katanya. Walaupun Sime Darby Plantation mencapai 85% kemajuan dalam automasi, tetapi anda hanya boleh melakukan sebanyak itu sahaja dengan mekanisasi, katanya. Bagaimanapun, kenyataan beliau itu dibidas oleh Setiausaha Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, Cawangan Pulau Pinang, K. Viriah, yang berkata Sime Darby Plantation perlu mengiktiraf tanggungjawab korporatnya untuk menaikkan taraf sosioekonomi pekerjanya, bukannya menafikan kenaikan gaji minimum pekerja. K. Viriah menuntut supaya perusahaan peladangan terbesar di dunia itu mendedahkan gaji dan faedah yang dinikmati oleh pegawai atasannya. Terdahulu, MTUC mengkritik Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF, kerana memberikan alasan dangkal bagi menafikan golongan pekerja menerima gaji yang munasabah. Menurut Setiausaha Agung MTUC, J. Solomon, pentadbiran Barisan Nasional pada masa lalu telah menafikan hak pekerja di Malaysia Timur. Katanya, MEF tidak boleh jahil mengenai hakikat gaji minimum di Malaysia Timur yang berada pada tahap di bawah garis kemiskinan. Berapa banyak lagi eksploitasi yang harus ditanggung pekerja-pekerja Malaysia Timur? Soal beliau seperti dipetik Malaysia Kini. Solomon mengulas pengarah eksekutif MEF Syamsuddin Bardan yang berkata tahap produktiviti rendah pekerja perlu diselesaikan sebelum gaji minima standard diperkenalkan di seluruh negara. Syamsuddin dipetik Malaysian Insight sebagai berkata janji Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyamakan standard gaji minimum di seluruh negara dalam tempoh 100 hari pertama pentadbirannya itu mesti mengambil kira beban perniagaan terutama di Sabah dan Sarawak. Produktiviti digunakan sebagai alasan untuk ini. Adakah kita benar-benar tidak produktif sebagai sebuah negara? Produktiviti dapat ditingkatkan melalui penghapusan rasuah dan pengurusan yang lebih baik oleh majikan, katanya. Solomon menegaskan kegagalan syarikat untuk mengurus perniagaan dengan cekap bukan alasan untuk membebankan pekerja, terutama daripada golongan berpendapatan rendah. Oleh itu, kata Solomon, MEF perlu melihat kepentingan rakyat biasa supaya manfaat dapat dinikmati bersama. Ketamakan keuntungan tidak sepatutnya diutamakan dengan mengorbankan hak setiap pekerja untuk mendapatkan gaji yang munasabah, tegas Solomon.
Kerajaan Pakatan Harapan digesa bertegas mengenai pelaksanaan dasar gaji minima untuk pekerja swasta ini. Merekalah yang memberi undi kepada anda untuk berkuasa. Tenaga mereka juga yang memberi gaji untuk pegawai tinggi syarikat. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Azrin Arif dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.